Fakta penangkapan Caca, mantan istri Andika, kangen Ben, kronologi hingga barang bukti. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Mantan istri Andika Mahesa, vokalis kangen Ben, Herunisa alias Caca, ditangkap polisi karena kasus narkoba. Mantan istri vokalis kangen Ben ini diamankan di bilangan Antasari, Bandar Lampung pada Senin 8 Februari 2021 malam. Berikut fakta penangkapan Caca yang dihimpun tribunnews.com. Direktur Res Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Adi Purboyo mengatakan, penangkapan Hairunisa alias Caca ini bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat. Dari informasi tersebut, dilakukan penyelidikan di sekitar Gang Haji Thoyyib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Ini berdasarkan informasi masyarakat yang resah adanya transaksi narkotika yang kerap terjadi di lingkungannya, ungkap Adi, dikutip dari Tribun Lampung, Rabu 10 Februari 2021. Dari penyelidikan tersebut, kami amankan dua orang tersebut di kontrakan pada Senin 8 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, terangnya. Caca diamankan pihak kepolisian bersama seorang teman prianya yang bernama Rizky Pratama. Pria tersebut diduga adalah kekasih baru dari Caca. Mantan istri Andika itu diamankan di sebuah kamar kos di Bandar Lampung. Caca dan Rizky dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman penyelidikan dalam kasus yang melibatkan Caca itu. Adapun barang bukti yang diamankan, yakni 9 klip sabu, 3 bundel plastik, 1 timbangan, dan bom. Saat dilakukan tes urin, Caca dan Rizky positif metamfetamin. Positif, dua-duanya positif metamfetamin, sabu, ujar Kanit 3 Ditres Narkoba Polda Lampung AKP Aden dihubungi awak media Rabu 10 Februari. Barang buktinya 9 paket narkoba jenis sabu seberat 7,2 gram berat kotor, sama klipnya itu ya, tutur Aden. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Tidak hanya Caca ini membuat Andika merasa bingung dengan nasib anak mereka. Saat mendengar kabar mantan istrinya ditangkap, Andika langsung bergegas mendatangi Polda Lampung. Saya cepat tanggap karena anak-anak masih kecil, kata Andika, dikutip dari Tribun Lampung. Saya kesini lebih mementingkan mental anak gua. Sudah ketemu dengan Caca, ngebahas anak-anak, ucapnya. Vokalis yang kerap dijuluki Babang Tamfan ini mengaku akan mengambil alih hak asuh anak-anak yang selama ini bersama Caca. Agar tidak mengganggu penyelidikan yang sedang berjalan, saya rasa anak-anak saya ambil, terang dia. Percaya tidak percaya, itulah yang dimuat tribunnews.com.